Nomor 11. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah ya 5 banding 2 banding 1. Ini adalah baloknya. Nah, biar gamblang kan enak digambar. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Panjang, lebar, tinggi. Panjangnya adalah 5, 2, 1. Jadi panjangnya saya kasih faktor pengali ini 5x ya. X adalah faktor pengalinya, lebarnya adalah 2x, dan tingginya 1 kali x ya, x itu aja. Ya. Luas permukaannya 306, maka tentukan volumenya. Nah, luas permukaan ya, ini sama dengan 2 ya dikalikan dengan ini panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi ya, lebar kali tinggi. Ini adalah 306. Berarti 306 ya. Ini adalah sama dengan 2 kali ini masing-masing dimasukkan ya. 2 kali 5x kali 2x adalah 10 ya, x kuadrat ya. Jadi 5 kali 2 10, x kali x adalah x kuadrat ya. Ditambah panjang kali tinggi, panjang kali tinggi ini adalah 5x kuadrat ya. 5 dikalikan 5x dikalikan x dengan lebar kali tinggi. Sini kita punya 2x kali x adalah 2x kuadrat ya. 306 dibagi 2, 300 dibagi 2 kan 150 ya. Nah, kalau 150, 6-nya dibagi 2 adalah 3. Berarti 153 ya, kalau tambah 153 ya. Jadi 153 ya, ini sama dengan 10 tambah 5 tambah 2. 5 tambah 2 7, berarti 17. 17 x kuadrat. Ya, maka x kuadrat sama dengan 153 ya dibagi 17. Ya. Nah, ini kita pakai kalkulator aja biar cepat. Ya, 153 dibagi 17 sama dengan 9. Ini sama dengan 9. Maka sama-sama diakarkan, x dapat 3. Nah, x dapat 3 sehingga panjangnya faktor pengalinya ada 3. Jadi panjangnya 5 kali x, x-nya 3, 5 kali 3 15. Ya, lebarnya berapa? 2 kali 3 yaitu 6. Ya, x-nya 3. Dan tingginya adalah 3. Volume rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Panjangnya 15, lebarnya adalah 6, tingginya adalah 3. 6 kali 3 18. 18 kali 15. 18 kali 15 sama dengan 270 ya, 270. Nah, ini kan volume, sini sentimeter, sini juga sentimeter ya, tapi ya ada kubiknya ya, pangkat 3. Baik, ini pembahasan untuk nomor 11.